Breaking news, Nanoverse. Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas lagi tentang Nanoverse. Wih, ini memang Nanoverse ini bikin heboh ya. Tempo hari ya, nggak tahu sekarang, nggak tahu ke depan, atau mungkin selamanya bikin heboh lagi apa enggak. Ya, tapi menurut saya sih, ya tetap asik aja ya. Kali ini saya breaking newsnya itu, atau berita terbarunya, atau berita hangatnya, apa ya, ini bukan, bukan dari sosmednya Nanoverse malah ya. Ini bukan sosmednya Nanoverse, dan kalau saya lihat di aplikasinya ini, nah belum ada informasi tentang Nanoverse yang terbaru kecuali ini ya. Nah, ini kita coba lihat ya di sini ya. Nah, ini berita terbarunya kemarin tanggal 21 Januari ya. Nah, ini saya nggak niat bacakan itu ya. Saya coba ceritakan tempo hari yang saya sampaikan pada rekan-rekan. Saya berharap, mungkin rekan-rekan berharap, mungkin semua teman-teman berharap, para Nano Squad berharap supaya Nanoverse ini dibuka lagi pendaftaran. Masih ingat itu statement itu? Hah, itu ya. Kita kan sama-sama berharap supaya Nanoverse ini bisa dibuka kembali pendaftarannya. Tapi pada saat itu saya nyatakan bisa jadi pendaftaran ini sama kayak Nanoverse yang pertama, yaitu yang daftar dapat 20 NBT ya, dan yang diundang dapat 20 NBT, sama-sama 20 NBT-nya. Atau ya, yang daftar dapat 15.000 dan pengundangnya yang punya kode undangan ya, itu mendapatkan 15.000 juga. Jadi sama-sama dapat 15.000-nya. Dan atau, wah ini ya, pada saat itu saya komentar gitu ya. Bisa jadi yang diundang sama pengundangnya nggak dapat apa-apa, alias pendaftarannya normal-normal saja. Nah, ini yang jadi wow. ada hubungannya apa bang dengan breaking news hari ini bang? Saya kaget tiba-tiba jam 11.20 siang, tiba-tiba ada notif dari Nanoverse. Beberapa hari ini nggak ada notif seperti ini. Biasanya ada notifnya justru dari Legend Network. Ini Legend Network ini hampir mirip sama Nanoverse ya. Selalu ada notif, referral baru ini ada semua ini ya. Nah, hari ini jam 11.20 tiba-tiba ada notif seperti ini. Selamat, kamu dapat referral bonus. Saya kira ini ada dua alternatif. Bisa jadi ini apa? Iya, ini yang lolos KEC tempo hari itu yang apa itu? Tanggal 31 Desember itu, padahal sudah lama itu, sudah nggak ada ya, sudah habis kalau perkiraan saya itu ya. Apa ini baru daftar ya, rekan-rekan ada yang nonton video saya terus baru daftar? Ada dua kemungkinan. Kalau ini ternyata teman-teman kemarin yang lolos KEC pada saat tanggal 31 Desember, coba ya, kalau Anda kebetulan daftarnya pakai kode referral saya, silakan dicek ya. Sama apa enggak ya, Anda kalau sudah lolos KEC, kabarin aja yang baru lolos KEC ya. Setelah saya cek di notifnya ini, Anda nggak boleh kaget ya, Anda nggak boleh kaget, nggak boleh terkejut, biasa aja. Kalau katanya orang Jawa itu ojo ngumunan, ojo kagetan gitu ya. Notifnya ini hasilnya beda, beda dengan yang pertama dulu dan beda dengan yang kedua. Kalau yang pertama itu kan dapat 20 NBT, yang kedua itu kan dapat 15.000. Tebak ayo, yang sekarang ini dapat berapa? Yang sekarang ini dapat berapa? Kalau sudah tebak, baru saya buka ini. 1, 2, 3. Teng dong.
Ini kan sama kan, ini kan jamnya ini kan 48 menit yang lalu. Selamat, kamu dapat referral bonus sebesar 1 rupiah. Seseorang teman telah daftar ke Nanoverse menggunakan kode referralmu. Klik untuk lihat hadiahmu ya. Kalau diklik di sini nggak muncul masih ya. Aplikasinya masih nggak muncul yang seperti ini, masih 00 semua, masih belum ada penampakannya. Tapi di sini dapat 1 rupiah. Nggak tahu ini benar atau tidaknya ya. Tapi ini ada di aplikasi saya. Apakah ini ada di aplikasi Anda? Nah, gitu ya. Karena tidak ada informasi apapun dari Nanoverse ya. Kesimpulannya, kita menunggu informasi dari Nanoverse untuk lebih jelasnya. Tapi praktiknya seperti ini ya. Tapi mudah-mudahan saya tetap berharap nanti dapatnya nggak 1 rupiah. Sekali lagi ya, kita jangan menyimpulkan apa-apa. Kita berdasarkan fakta. Fakta yang ada di handphone saya ini. Apakah ini semua ada di aplikasi Anda atau ada di handphone Anda? Bisa berbagi informasi di kolom komentar video ini ya. Gitu ya rekan-rekan, ini cukup singkat, padat dan jelas. Mudah-mudahan jadi pencerahan buat kita semua. Bagi Anda yang sudah daftar, semangat, tetap semangat. Anda kalau main kripto silakan, Anda main saham silakan. Tapi yang jelas ini kripto ini lagi turun-turunnya ya. Awalnya kemarin berapa jadi berapa, sehingga saya masih mikir-mikir untuk mau beli kira-kira koin apa. Walaupun di sini sudah saya pasang alert harga ini ya. Ini kemarin BTC turun. Nah, ini kita dikabarin ya, BTC turun 5%. Jangan ketinggalan. Nah, ini ya untuk kita beli segala macamnya itu ya. Nah, bagi Anda yang belum daftar, coba aja ya, bagi Anda yang belum daftar, kalau ingin daftar, coba ya, klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarnya. Setelah itu langsung gaspol ya. Kalau Anda berhasil daftar dan Anda berhasil mendapatkan seperti ini ya, barangkali ya, kita sama-sama enggak tahu ya. Apakah Anda juga mendapatkan seperti ini? Saya minta tolong kabari di kolom komentar ini ya, supaya bisa jadi apa ya, pencerahan buat kita semua para Nano Squad ya. Gitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang penting mencatat ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan,